hiduplah padanya, selalu buat yang berguna. Hotman Paris beri komentar pedas pada penyanyi dangdut yang suka buka-buka baju ini. Pengacara Hotman Paris mengungkapkan kalimat menohok di depan pedangdut yang berpakaian seksi di hadapannya. Ucapan menohok Hotman Paris itu tampak membuat sang pedangdut terhenyak. Pedangdut itu menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu Hotman Paris, Hotman Paris Show. Bintang tamu tersebut tak lain adalah penyanyi dangdut Tiara Marlene, satu di antara bintang tamu yang diundang dalam acara Hotman Paris Show. Saat itu Tiara Marlene mengenakan atasan berwarna merah muda dan celana panjang berwarna hitam. Tiara Marlene menggunakan atasan tanpa lengan. Satu sisi pakaiannya memang terlihat lebih terbuka. Hotman Paris pun heran dan bertanya kepada Tiara Marlene, "Saya nggak ngerti kenapa, kenapa ini pura-pura dibuka begini baju?" tanya Hotman Paris. "Saya nggak ngerti, mau pura-pura merayu atau apa?" lanjut Hotman. Tiara Marlene pun tertawa, "Emang modelnya begini?" balas Tiara Marlene. Hotman Paris pun memberitahu rahasia kepada Tiara Marlene. Hotman Paris mengucapkan kalimat yang cukup menohok, "Kau tahu rahasia laki-laki apa? Terutama laki-laki sukses," kata Hotman Paris. "Semakin kau tutupin tubuhmu, semakin penasaran itu laki-laki," ujarnya. Mendengar itu Tiara Marlene tampak terhenyak. "Oh," katanya tanpa malu, lalu tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Hotman Paris lagi-lagi memberi pesan ke Tiara Marlene, "Penasaran itulah yang membuat cowok itu ngejar kamu," kata Hotman Paris. "Sehingga apapun yang kau minta pasti dikasih," lanjut Hotman Paris. "Kalau kau sudah buka semua cepat bosan dia," tambah Hotman Paris. Setelah itu Hotman Paris mengajak Tiara Marlene duduk. Tiara Marlene tampak menggandeng tangan Hotman Paris. Saat itu Tiara Marlene masih sempat menggoda Hotman Paris namun tak digubris. "Bukannya abang suka yang buka-bukaan," katanya disambut tawa penonton. Setelah duduk, Hotman Paris berbincang dengan pendangdut ini, diantaranya menanyakan soal usia. "Tiara, kamu aslinya suku apa?" tanya Hotman Paris. "Sunda, Garut," jawab Tiara Marlene. "Umur kamu berapa?" tanya Hotman Paris lagi. Namun Tiara Marlene meminta Hotman Paris menebaknya. Sang pengacara pun mengaku hanya bisa mengetahui wanita yang sudah matang atau tidak. "Gak bisa, saya itu hanya bisa menebak wanita sudah matang atau tidak dengan menyentuh," ucapnya. Mendengar itu Tiara Marlene meminta Hotman Paris menyentuh tangannya. "Mau tahu enggak penonton, Tiara saja yang coba," nanya. "Sentuh coba ini," sambil menunjuk tangan. "Kira-kira umur berapa?" ucap Tiara Marlene. Namun Hotman Paris menolak permintaan Tiara Marlene. Ia mengaku sudah bertaubat. "Saya udah taubat, jadi enggak mau menyentuh," katanya sambil tertawa. Tiara Marlene pun kemudian mengaku bahwa usianya sudah 30 tahun. "Enggak usah malu dong bilang 30," respon Hotman Paris. Itulah guys, kata-kata menohok Hotman Paris untuk Tiara Marlene. Jangan lupa like, komentar, dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.